So untuk minggu ni kita akan cover keynote untuk lukisan digital eh. Di mana kita ambil gambar ni ya yeah, dan kita ambil daripada Reality Composer, screenshot dan kita animasikan begini eh. Okay, so kita lukis semula di keynote dan kita buat coloring ya. Yeah. Okay. Dan kita letakkan apa background green screen untuk menggabungkan 2D dan 3D di iMovie nanti eh. So sekarang kita buka Reality Composer dan create new document dengan menekan button create document di sebelah kiri atas tu. Right, dan memilih horizontal eh, anchor sebagai anchor. Dan kita boleh delete objek di tengah ni dan tulisan select to edit tu. Dan kita add an object yang import iaitu Captain Black Ops daripada Sketchfab Models tu. Dan memilih Captain Black Ops dan kita letakkan okey agak besar di sini okey tak apa. Sekarang apa yang kita akan buat, kita nak cuba memusingkan ataupun mengalihkan supaya kedudukan dia seperti apa yang kita nak lukis. So ini yang bagus dalam Reality Composer eh, kerana dia adalah 3 dimensi dan kita boleh mengalih kepada kedudukan yang kita nak. Dan jika dah dah okey, kita boleh screenshot dan kita pergi ke keynote untuk membuat lukisan digital tersebut eh. Okey, so apa yang kita nak buat adalah kita nak tambahkan slide dengan menekan plus di sebelah kiri bawah dan ambil yang kosong eh, blank. So sekali lagi tekan plus di hujung dan kita scroll ke bawah untuk mengambil blank untuk memudahkan lukisan. Seterusnya kita menekan plus di sebelah kanan atas dan apa yang kita buat adalah tekan plus dan kita ambil gambar tadi eh, alright. So kita ambil yang screenshot tadi dan kita boleh inilah apa mengalihkan ataupun mengubah kedudukan dia supaya dia position well sebab kita nak membuat lukisan tadi ya. Okey, dan seterusnya apa yang kita akan buat adalah kita akan buat seperti kertas minyak eh, kertas minyak digital ataupun kita nak guna tracing paper lah eh. Okay, so apa kita buat, kita tekan ikon brush di sebelah kanan atas dan dengan menekan brush itu kita memilih style. So pilih style dan kurangkan opacity kepada 30 ataupun 20 lebih lah, dekat 30 tu untuk memudahkan kita untuk orang kata sebenarnya menekap lah eh. Okay, sebab saya pun tak pandai melukis, so this is how kita nak memudahkan lukisan tersebut. Okay, so kita teruskan dengan lukisan, alihkan kedudukan supaya dia great dan kita boleh sebenarnya menggunakan button di hujung tu untuk membesarkan atau mengecilkan size lukisan tersebut. Okey, so seterusnya untuk melukis kita menekan button plus ataupun kalau ada Apple Pencil boleh terus, kalau tak kita tekan plus, kita tekan drawing and di bawah ni kita ada banyak stationery items eh. Dan tu adalah pen, pencil, crayon, watercolor dan pemadam eh. Dan sebelah kanan sekali tu adalah gunting eh. Dan apa yang kita buat seterusnya adalah kita akan memilih pen. Okay. Di mana kita menggunakan pen untuk melakar di atas lukisan animasi 2D ni. Kalau you tekan lama-lama pada ikon pencil tu, kalau perasan ada akan keluar option di mana di sebelah kiri boleh mengubah mata pensel kepada yang ataupun mata pen kepada yang lebih kecil dan lebih besar di sebelah kanan ataupun tebal ataupun nipis eh. Alright, so kita akan memilih yang nombor 2 dan nombor sebelah kiri dan kita akan mulakan lakaran tersebut eh. Lakaran animasi 2D eh, ataupun lakaran lukisan digital 2D eh. Dua dimensi eh. Okey, dan ini adalah lukisan yang telah siap dilakar eh.
Dan apa yang kita nak buat, kita nak mewarna. Macam mana kita nak warna, kita tap pada image tersebut dan tekan edit drawing. Dan apabila kita tekan edit drawing, akan terpapar di sini stationery tadi, okay, ataupun alat-alat tulis, dan kita memilih watercolor, okay. Dan apabila kita memilih watercolor tu, kita sebenarnya boleh memilih color pada mana-mana bahagian di situ, okay. Dan untuk memilih warna biru, kita boleh tukarkan kepada warna biru untuk resemble ataupun menyerupai Captain Black Ops pada animasi 3D tadi, ya. Okay. So kita mulakan warna dengan tap pada tempat yang kosong. Kita tap sekali lagi, okay. Dan kalau perasan, saya tap dan kita akan apa, dia akan terus mewarna di bahagian yang saya tap. Okey, kita juga boleh menukar warna dan mewarna pada bahagian lain juga. Dan penting untuk diingat adalah semua garisan-garisan ini perlu bersambung. Jika tidak bersambung, kita tak boleh nak warna. So ini adalah cara yang mudah untuk kita mewarna dalam Keynote untuk menghasilkan lukisan dua dimensi. Dan apabila itu dah selesai mewarna, kita boleh flipkan image tersebut dengan menekan button brush ataupun brush di atas dan tekan flip horizontal atau vertical, dan di mana di case ini flip horizontal yang saya tekan. Dan seterusnya, untuk menukar background, kita tekan button brush ataupun brush sekali lagi, dan menukar warna, atau tekan color dan menukar pada warna hijau kerana kita nak ada efek green screen ataupun blue screen effect, right? Dan akan memudahkan kita untuk menggabungkan animasi 2D dan 3D, dan sekali lagi untuk export, kita tekan 3 button di atas tu, more button, dan memilih slide range, okay. So slide range ni kita nak yang nombor 20 lah, okay, sebab slide 20 je kalau tak di export semua. So kita scroll kepada 20 dan kita tekan movie options and tekan export and tekan save video, dan dia akan save ke dalam photos, dan kita boleh import ke dalam iMovie untuk digabungkan dengan animasi 3D tadi, untuk digabungkan dengan animasi 2D ni. Alright. Apa yang kita akan buat adalah kita akan pergi ke iMovie dan mengambil video rakaman 3 dimensi ni, okay, daripada GarageBand tadi, okay. Robot tu bergerak ke depan, dan apa yang kita buat adalah kita akan meletakkan Captain Black Ops seolah-olah dalam 2 dimensi melihat kepada robot tu. So kita tekan plus di kanan atas dan memilih video tersebut. Tapi jangan buat begini kerana bila you tekan plus, dia akan terus masuk bukan sebagai green screen tapi sebagai scene baru. Dan apa yang you perlu lakukan yang sebenar adalah tekan plus, tekan 3 titik di video tersebut dan memilih green / blue screen, dan dia akan masuk sebagai CGI effects dan akan terus menggabungkan you punya scene 2D tadi dengan scene 3D. So dia overlay lah. Alright, bertindih di situ. Dan kalau perasan, dia pendek saja dia punya tempat green tu ataupun scene hijau tersebut, okay. Dan apa yang kita boleh buat sebenarnya, kita boleh duplicate. Dan apabila you tekan button duplicate, dia akan menduplikasi atau dia akan copy lah, copy and paste sehingga hujung scene, supaya gambar 2D ataupun lukisan digital 2D tadi berterusan sehingga hujung inilah hujung tadi, right. Dan seterusnya, apa yang kita buat, kita akan tambahkan sound effects dalam iMovie. Macam ni kita nak buat, semasa robot tu bergerak ke depan tu, apa yang kita buat adalah kita akan tekan macam nak buat, kita tekan plus di kanan atas dan audio, memilih audio di bawah ni dan memilih sound effect. So ada beberapa sound effect yang sangat menarik yang tersedia di iMovie. So untuk ini kita akan ambil hydraulics. Bunyi dia
macam apa robot bergerak. So kita tekan plus dan menambah ke scene dan kita tengok apa yang terjadi. Play sikit. So sini kita zoom sikit and bunyi robot. Alright. Okay. Dan apa yang kita akan buat, kita akan tambah lagi satu sound effect untuk menghidupkan lagi. Tekan plus di kanan atas sekali lagi. Ya. Yeah. Di so sekali lagi saya tunjuk eh, tekan plus di kanan atas sound effects, dan maybe kali ini kita ambil walkie talkie, tekan plus dan kita play sikit untuk melihat apa yang berlaku. So sebenarnya itu boleh dilakukan untuk menggabungkan, untuk meletakkan sound effects dalam you punya iMovie and menggabungkan animasi 2D ataupun lukisan digital 2D, apa 2D animations dengan 3D animation yang buat dalam Realty Composer dalam iMovie. Eh. So bila you dah habis, tekan done dan tekan arrow di tengah ini untuk save video, dan seterusnya save video dan dia akan masuk dalam Photos untuk menghasilkan animasi 2D, 3D dan dengan sound effect untuk meremajakan pengajaran digital anda. So, macam mana dengan lukisan digital tadi? Kita telah menghasilkan dengan menggunakan Keynote dan juga telah menggabungkan dengan iMovie dan kita letak sound effects untuk menjadikan gabungan antara dua dimensi dan tiga dimensi tadi. Okay, so untuk episod-episod 1, episod 2 dan episod 3, apa yang telah buat, kita telah create content atau membangunkan bahan gamifikasi dengan menggunakan Realty Composer kita buat dahulu, dan kita create 3D scenes, okay, dan 3D effects, dan juga untuk episod kedua kita menggunakan GarageBand untuk merakam suara, rakaman suara dan meletakkan audio filters untuk menjadikan suara Captain Black Ops dan karakter-karakter yang lain. Dan juga seterusnya di episod ketiga, episod tadi kita telah menggunakan lukisan digital dan kita telah melakar dengan menggunakan Keynote. Dan dengan itu maka kita telah membangunkan atau mencipta satu bahan digital tiga dimensi dengan berbentuk gamifikasi dengan menggunakan iPad, dengan menggunakan perisian Realty Composer, Keynote dan GarageBand. Dan jumpa lagi dalam episod seterusnya dalam bersama Dr. Helmy dalam meremajakan pengajaran digital anda. Jumpa lagi.